Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru dari Masadi Iskandar. Ini adalah mod Mitsubishi Fuso ya, FN. Dan untuk statusnya ini adalah free. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba mod ini, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Oke, untuk liverynya ini sudah satu sama modnya ya, jadi enak gitu, sudah satu link gitu. Oke, di sini untuk lampu hazardnya sudah normal ya di sini. Terlihat dari headlampnya ini sangat detail banget ya, teksturnya itu sangat mantap gitu. Dan di sini untuk detailingnya lumayan ya. Padahal ini mod free, tetapi untuk rasanya itu seperti sel gitu. Nah, di sini untuk muatannya seperti ini. Entah ini muatan apa ya. Yang tahu silakan komen ya. Dan untuk pintunya tadi terbuka semua ya, pintu kanan kiri sama pintu belakang. Dan setelah ini kita cek untuk bagian lampu belakang. Untuk lampu belakang di sini hanya lampu rem sama bagian sen ya. Untuk lampu mundurnya nggak ada. Dan di sini mantap ya untuk bagian knalpotnya itu. Ada 4 knalpot di sini. Mantap ya. Dan untuk velgnya di sini juga velg yang kekinian ya. Truk kekinian banget di sini. Sudah full custom tentunya. Oke, mantap ya di sini. Dan setelah ini kita akan menuju ke bagian interior atau di dalamnya ya. Bentar. Nah, untuk interiornya seperti ini, detail ya. Di sini teksturnya mantap banget di sini. Apalagi untuk setirnya ini juga mantap ya. Ornamen pada dashboardnya itu juga mantap. Dan untuk animasi pertama di sini adalah jungkit ya. Terlihat di sana ada mesinnya. Mesinnya sangat rapi, juga detail banget di sini. Dan untuk animasi kedua adalah kaca, dan untuk animasi ketiga ini menurunkan dari muatannya ya. Nah, kayaknya lebih ganteng kayak gini ya. Oke, setelah ini kita akan coba untuk perjalanan ya. Perjalanan yang sangat pendek aja. Di sini tarikannya lumayan berat ya. Ini kayak truk-truk pada di dunia nyata gitu, jadi realistis banget. Oke, ini kita akan belok ke kiri. Kita buka dulu ya untuk bagian kacanya, karena untuk animasi kedua adalah membuka kaca. Oke, di sini lumayan enak ya. Juga untuk spionnya juga enak banget untuk pandangannya. Oke, di sini menunjukkan lampu merah ya. Jadi kita harus berhenti dulu. Dan pokoknya mod ini sangat recommended banget ya untuk kalian coba. Jadi untuk link downloadnya sudah saya sertakan di bagian deskripsi. Kalian tinggal download aja teman-teman. Oke, ini kita belok ke kanan. Ini enak banget ya pakai shift ini gini. Jadi untuk bagian persenelannya ini seperti di aslinya gitu ya. Mantap, ada 6 percepatan. Dan nanti mungkin kita tidak lama-lama ya untuk perjalanannya ini, karena supaya durasinya tidak terlalu panjang. Oke, hati-hati. Oke, kosong ya.
Dan mungkin kita akan berhenti di dekat sini saja ya. Wah, tadi ada ngepek ya. Oke, kita berhenti di sini saja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini ya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya kita cari tempat dulu ya. Tempat yang enak untuk berhenti ya. Oh, di sini tanda tanyanya mau hujan ya. Oke, mungkin di sini aja. Ntar. Oke. Kayaknya kurang cocok ya kalau di sini. Mungkin ini kita lurus saja. Kita akan berhenti di depan sana saja ya. Sebentar kita cari tempatnya dulu. Oke, mungkin di pinggiran sini aja ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Tanjano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buzid Mania.